Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak. Semoga dalam keadaan yang ceria, bertemu kembali kita dalam saluran pembelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Muhammad Mursyid kali ini. Apa yang kita hendak belajar kali ini ya? Sudah tentu, Bahasa Melayu tahun 6. Tema pembelajaran kali ini masih tema yang sama, iaitu istimewanya keluargaku, unit 2, satu keluarga, dua budaya. Tajuk pembelajaran dan pengajaran kali ini ialah Rahsia Kebahagiaan, muka surat 8, buku teks Bahasa Melayu tahun 6 yang mengandungi jenis-jenis ayat dan ragam ayat yang kita akan belajar kali ini. Sukatan kandungan kali ini ialah 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Sekala sukatan pembelajaran ialah 2.3.1 membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastra dan bukan sastra. Objektif pembelajaran kali ini, pada akhir PDPC, murid-murid dapat membaca dan mengenal pasti 4 jenis ayat dan ragam ayat dalam teks yang dibaca. Manakala kriteria kejayaan, murid-murid dapat membaca teks dengan sebutan yang betul dan mengenal pasti 2 daripada 4 jenis ayat dan rakam ayat dengan betul. Murid-murid sudah sedia untuk belajar? Baiklah murid-murid. Murid-murid perlu membuka buku teks muka surat 8 terlebih dahulu. Di dalam buku teks yang bertajuk Rahsia Kebahagiaan ini mengandungi beberapa jenis ayat dan rakam ayat yang perlu dibaca dan digariskan bersama-sama dengan cikgu. Tetapi, terlebih dahulu, murid-murid perlu mengetahui jenis-jenis rakam ayat dan jenis-jenis ayat untuk memudahkan kamu mencari jawapan yang betul. Berkaitan dengan jenis-jenis ayat, terdapat 4 jenis ayat di dalam Bahasa Melayu yang kamu boleh gunakan sebagai rujukan untuk menjawab petikan Rahsia Kebahagiaan buku surat 8 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Jenis ayat yang pertama iaitu ayat penyata. Maksud ayat penyata, ayat yang diucapkan untuk menyatakan sesuatu atau menerangkan sesuatu. Contohnya, adik suka bermain bola. Abang sedang tidur. Jenis ayat yang kedua, ayat tanya. Ayat tanya bermaksud ayat yang digunakan untuk bertanya sesuatu perkara. Contoh ayat, siapakah nama kamu? Bilakah kita akan bersekolah semula? Seterusnya, jenis ayat yang ketiga, ayat seru. Ayat seru bermaksud ayat yang diucapkan dengan pelbagai intonasi seperti marah, terkejut, kagum, sakit dan sebagainya. Contoh ayat, Cis, berani kamu memarahi adikku? Wah, cantiknya rumah itu. Dan ayat yang keempat iaitu jenis ayat perintah. Ayat perintah diucapkan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Terdapat 4 jenis ayat perintah iaitu ayat perintah suruhan, ayat perintah bentuk larangan, ayat perintah berbentuk silaan dan yang keempat ayat perintah berbentuk permintaan. Ragam ayat.
Ragam ayat dipecahkan kepada dua. Yang pertama ayat aktif, yang kedua ayat pasif. Cikgu mulakan dengan ayat aktif terlebih dahulu untuk pengetahuan murid-murid. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Contohnya, Syah membaca buku di ruang tamu. Ayat yang kedua, kapal itu menuju ke utara. Kemudian ayat pasif. Ayat pasif bermaksud ayat yang mengutamakan objek sebagai unsur yang diterangkan dalam bentuk pasif. Contoh untuk mengenal pasti perkataan dalam ayat pasif, di dan oleh, kena, ber, ter dan kean. Contoh ayat pasif, yang pertama, buku itu dibaca oleh Amin. Ayat pasif yang kedua, Kijang itu kena tembak. Dan ayat pasif yang ketiga, pintu itu tertutup sejak pagi tadi. Baiklah murid-murid, cikgu hendak kamu membuka muka surat 8, buku teks Bahasa Melayu tahun 6 terlebih dahulu. Selepas itu, cikgu hendak kamu membaca bersama-sama dengan cikgu petikan dialog yang cikgu akan tunjukkan ini dan kita akan baca bersama-sama. Untuk pengetahuan murid-murid, dialog yang kamu baca ini mengandungi 4 jenis ayat yang perlu kamu lariskan. Jom ikut cikgu baca. Cikgu mulakan dengan dialog yang pertama. Cikgu hendak murid-murid membaca bersama-sama dengan cikgu menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. Oh, Ruben rupanya. Jemputlah masuk. Di dalam dialog yang pertama ini terdapat 2 jenis ayat. Yang pertama, oh, Ruben rupanya, iaitu ayat seruan. Manakala, jemputlah masuk, jenis ayat perintah. Manakala dialog yang kedua berbunyi, terima kasih makcik. Terima kasih makcik ialah jenis ayat pernyata. Dialog yang ketiga iaitu, bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Dialog ini jenis ayatnya lebih kepada ayat tanya. Di dalam dialog yang keempat ini terdapat beberapa ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Cikgu hendak murid-murid membaca baris-baris ayat, ayat aktif dan ayat pasif yang akan digariskan sahaja. Ayat aktif yang pertama, keluarga saya mengamalkan 2 budaya yang berbeza. Yang kedua, hal ini tidak mendatangkan masalah kepada keluarga kami. Yang ketiga, perbezaan budaya dan agama tidak merenggangkan kasih sayang mereka. Dan ayat aktif yang keempat, saya berasa amat bertuah. Manakala ayat pasif di dalam dialog yang keempat, iaitu, kami dilimpahi kasih sayang. Ayat pasif yang kedua,
Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Ayat pasif yang ketiga, bak kata berpatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Pejam celik, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Bermulalah tugasan yang perlu murid-murid siapkan. Tugasan minggu ini, murid-murid perlu menyenaraikan 4 jenis ayat berdasarkan petikan muka surat 8, bukutan Bahasa Melayu tahun 6. Tugasan yang kedua, murid-murid perlu menjawab soalan ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif yang akan diberikan dalam bentuk PDF. Semoga video yang ditonton ini dapat membantu murid-murid mengenal pasti jenis-jenis ayat dan ragam-ragam ayat dengan baik. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.